Dr. Intan Rudiantolalo selaku pemilik klinik kecantikan Tanira Premier. Sambutan dari Ibu Dr. Intan Rudiantolalo sekaligus pemilik Tanira Premier. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tidak ingin berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sekda Ibu Haji Adi Batari Toja, yang terhormat Ibu Haji Andi Suhada Sapaile selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, yang terhormat Ibu Ketuaku Ibu Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi sekaligus Ketua Komisi Provinsi DPRD Sulawesi Selatan, yang terhormat suami saya tercinta Rudiantolalo, karena sampai hari ini beliau lah yang selalu mensupport saya baik suka maupun duka. Tanira besar seperti ini karena adanya campur tangan dari suami saya, dan yang terhormat ada ibunda saya juga yang selalu mendoakan setiap tahajudnya, serta para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada acara pembukaan peresmian klinik Tanira Premier Estetik Anti-Aging dan Slimming Clinic. Ya, jadi saya tidak ingin berlama-lama, saya hanya ingin berdoa semoga klinik ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Semoga bisa bermanfaat bagi para remaja, muda-mudi, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Makassar dalam bidang estetika ataupun perawatan diri. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit perawatan-perawatan yang ada di Tanira Premier ini ataupun Tanira sebelumnya itu sangat lengkap sekali ibu-ibu. Mulai perawatan ujung rambut sampai ujung kepala semuanya ada. Jadi di sini kita tidak merubah bentuk tapi namanya mengoreksi, merevisi. Jadi lengkap sekali perawatannya, ada benang, ada botox, ada suntik lemak, ada filler. Di mana klinik Tanira ini merupakan klinik satu-satunya ada di Makassar tanpa selebgram dan tanpa endorse. Terima kasih. Dan hasil testimoninya langsung ada pada pasien sendiri. Jadi makanya saya sangat berantusias sekali untuk membuka klinik Premier ini untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prioritas lagi, pelayanan yang lebih luksuri dan premier. Jadi doa saya semoga klinik ini bisa bermanfaat bagi semua orang, dan alhamdulillah bisa juga membuka lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.